Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, ni sekarang ada di Masjid Negara. Masjid Negara. Okay, niatnya ini nak bayar zakat. Solat dulu lah. Kita bayar zakat. Aku dah berapa kali nak singgah masjid. Saya tak jumpa masjid. Asyik jumpa Petronas Shell. So, ni dah jumpa. Akhirnya dapat solat dekat masjid. Okay, kita solat. Masjid Negara. Okay. Tu, bayar zakat dekat situ tu. Itu, bayar zakat. Okay, so pergi kencing dulu ni. Kencing dan ambil wuduk solat lah. Okay. Datang ke toilet. Toilet dah pergi lah. Okay. Pergi dan solat. Jadi boleh naik sini ke sebenarnya? Dengan renovation ni. Aku pula dah macam turis. Masjid Negara sini ada jual-jual ni. Solat lah. Tengah renovate lah. So cantik ni. Ni tengah renovi. Meh, ni bayar zakat. Selam. Assalamualaikum. Fitra. Orang tujuh ringgit. Nombor satu. Okay. Inilah wang bagi menggantikan bekas fitra sebanyak RM7 yang wajib bagi diriku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Oh ni dapat sekali ni. Ni yang benda ni. Percuma. Allah. Sorry lagi ni begot kamera. InsyaAllah tak boleh lagi kita baca sekarang. Ni buku doa weh. Buku doa. Tengok wahyu puasa. Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumus
como siyamu kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ni pasal puasa punya ni ni. Semua ni banyak ni. Okay. Dah tutup lah. Laporan baru saya terima daripada media mengatakan pasal bantahan yang dibuat oleh Persatuan E-Healing berkenaan dakwaan ujian PSB susah menjelang tarikh akhir 12 Julai dan juga pengambilan belajar PSB tak ada kena-mengena dengan E-Healing. Apa bangang ni, bodoh ni. Bangang betul nak bagi alasan-alasan yang bodoh. Kerajaan disuruh, saya menyuruh kerajaan jangan dengar alasan pembohongan oleh pemandu-pemandu persatuan-persatuan dan pemandu-pemandu e-healing ni. Bangang, bodoh. Taxi driver ambil PSB lagi susah pada mereka. Bodoh, bangang. Banyak sangat komplain. Bodoh, bangang, betul, banyak sangat komplain. Ambil je, kerajaan tidak akan tidak akan bagi lagi tempoh untuk lanjutan. Yang tak, yang dia kata banyak pemandu-pemandu e-healing ni adalah pantai-pantai, lepas ni jangan bawa lah. Nak bawa penumpang kenalah ada keselamatan, ada lesen. Tak ada pantai-pantai. Taxi driver pun ada pantai juga. Pantai pun kena ambil PSB juga. Apa masalah diorang ni? Haram jadah betul. Baru kena PSB dan nak bising. Baru kena 200 kata mahal. Apa lagi dia nak? Dia tak nak semua kau free. Kau apa lagi nak? Ikut cakap dia. Buatlah kerja sendiri. Buat kerajaan sendiri, buat kerajaan sendiri, buat negara sendiri, semua buat sendiri. Suruh Grab beli satu kerajaan, tukar kerajaan Grab. Kau beli. Beli kerajaan Singapura ke, kerajaan Jepun ke, kerajaan Thailand ke, kerajaan Vietnam. Kau beli. Nama negara tu Vietnam, tukar kepada negara Grab. Kau tukar blue cap ni negara. Apa bangang, betul. Saya amat tidak berpuas hati dengan keadaan yang berlaku di pematahan itu. Ini kerana pihak-pihak pemandu Grab dan Persatuan telah membodoh dan membodohkan menteri-menteri dan semua yang di dalam kementerian. Saya harap menteri jangan jadi orang bodoh dan jangan dikecam sebagai orang bodoh. Okey? Anda dah cukup buat banyak kesalahan dan kesilapan. Jangan mengulangi macam-macam kesilapan. Itu nasihat saya kepada menteri yang baru menjadi menteri ni. Saya lupa dah nama menteri tu. Siapa nama menteri pengangkutan tu? Lupalah saya. Pening saya. Saya baru hantar mesej kepada Sekpol, kepada menteri Dato' Dahlan. Saya dah cakap kalau menteri mendengar keluhan daripada e-healing ni, pihak industri tidak akan berdiam lagi. Pihak industri tak akan berdiam lagi. Kalau kita kena robohkan Kementerian Pengangkutan, kita robohkan. Saya nak suruh Anthony Tan pergi cari satu negara yang dia boleh beli negara tu, tukar nama negara tu. Contoh kata negara tu Vietnam, contoh, tukar kepada negara Grab. Pergilah pemandu Grab semua duduk negara tu. Bawalah Grab kau, ikutlah undang-undang Grab kau tu.
Menghitung kau, ikutlah undang-undang blue cap. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Butuh. Butuhlah. Okey, mari kita baca sikit komen. Tak adalah susah sebenarnya ujian PSB. Selagi korang baca buku, tak ada hal. Kan Grab dipanggil ketua negara Grab. PSB asalnya perlu melalui ujian praktikal pandu kereta manual saja. Sekarang tiada ujian praktikal. Ni teksi ni. Assalamualaikum Datuk. Dia ni Datuk betul. Aku sekarang ni aku tertanya-tanya tau. Sebab sebelum ni ada dalam, aku tak ingat, ada kata dia ni Datuk. Bukan Datuk sebenarnya. Aku tak sure. Jangan kan kang aku kena ni belakang. Tapi itulah, kalau kata dia Datuk betul, okey, kalau katalah engkau ni memang Datuk betul, bahasa engkau cantik sikit bhai. Kau tak boleh cakap orang macam tu. Kau kata menteri bodoh pula. Kau siapa tu? Kau owner, kau businessman. Kau owner satu company dan kau bodohkan menteri pula. Engkau siapa bhai? Engkau siapa? Tu masalah sekarang ni. Yang ni yang cakap bahasa bongok-bongok. Ni geng-geng dia kan ni. Tai hidung tu bang, buang dulu. Aku like sikit. Huduh Natang ni. Datuk dulu kan hasut, kemudian Datuk dapat apa? Yang ikut hasut dapat apa? Datuk pun makin bodoh. Like sikit. Bisnes dah goyang tu. Yang penting kau sangat handsome, tu je kami nampak. Tu bulu ke tak hidung? Ada driver Grab guna sampai 10 fake account Grab, dahsyat. Bahaya bagi penumpang, mana tahu yang guna fake account Grab ni account progol bersiri. Okay, botak bodoh. Alah, dah ambil PSB Datuk tahun 1994. Ui, lamanya. Kau benci betul dengan e-hailing ni kan? Sebab ada udang di sebalik batu. Betul, itu aku pun rasa macam tu. Kau ada benda kau nak buat ni. Okay, makin banyak teksi blue nanti ni. Makin banyak tersadai blue cap ni nanti. Puasa ketak, pundek. Diamlah botak. Allahu buat malu orang Melayu lah kau. Yang haram jadah ni siapa sekarang? Kasih tempoh lah. Tu pasal driver hailing tak puati dengan kau. Betul? Menteri bengang dan bodoh kepala otak. Babi tak boleh pakai menteri pengkutan baru ni. Ayah ni, kalau kena screenshot, pergi kat internet log habis ni. Sila meninggal kimak kau. Hai botak, pergi settle teksi biru kau yang tersadai tu. Kena terima hakikat passenger memilih pemerintah e-hailing dari teksi bandar. Ayah siapa lah ni mencarut je kerja dia. Kat rumah pun macam tu je perangai. Leher mana leher? Aduh, ya. Jagalah teksi pergi jadi elok, busuk masam tak ada disiplin. Macam-macam hal. Aduh, suka buat marah orang lah kau ni. Tu je dari aku untuk hari ni. Aduh, dah elok bayar zakat. Boleh tengok pula video tu. Aku dah lalang ni tengah nak rehat-rehat ni. Angin pula lah aku dengan botak ni. Itulah macam aku cakap tadi. Kalau kau betul Datuk, kau patut kau kena jaga image kau sebagai seorang Datuk. Kau tak boleh cakap macam tu tau. Kalau betul kau Datuk lah. Kalau bukan Datuk beli. Kan? Kalau kau betul Datuk yang memang dapat daripada mana-mana sultan. Kan? Selalu bagi Datuk ni sultan kan? So kau kena jagalah image Datuk tu. Tapi dengan cara kau ni, aku tak rasa kau Datuk betul ni. Macam Datuk beli ni bang kau ni. Kalau betul kau Datuk dapat anugerah, tolonglah jaga sikit mulut tu, jaga sikit orang kata martabat seorang Datuk ni. Behave like Datuk sepatutnya. Behave like a professional businessman. Bukan macam orang bodoh macam ni cakap. Kau kata orang bodoh, kau tu lagi 10 kali lagi bodoh. Kau ni dari apa yang kau buat ni, memang kau nampak lah kau memang sangat tak suka dengan healing. Nampak sangat. Okay, ambil pahala aku duduk bayar zakat, duduk solat tadi. Habis-habis gitu pahala puasa aku. Alah, hai.
Dah lah, malas aku layan kau. Tu je. Sekian saja daripada saya, Abdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.